السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بالإيمان وفضلنا بالقرآن اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد para pemirsa sahabat asa yang berbahagia Rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia hidayah kepada kita, memberikan kesempatan kita bersua dengan bulan Ramadan, beribadah, menjemput peluang-peluang kebaikan yang Allah sediakan di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang diampuni Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Asa TV yang berbahagia, pada kesempatan ini berjumpa kembali pada serial Pustaka Asa di program Quranic Study Series yang insya Allah di sesi kelima ini kita sampai pada serial yang ke-53. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhir-akhir surat atau yang dikenal dengan Khawatimus Suwar, yaitu studi tentang penutup surat-surat di dalam Al-Quran setelah sebelumnya kita membahas uh, yaitu tentang fawwati suar. nah studi tentang uh, penutup surat atau disebut dengan khawatimul Quran ini uh, merupakan rangkaian dari kajian sesi kelima setelah kita pernah membahas tentang halal lifestyle kemudian pendekatan saintifik terhadap penciptaan nyamuk bagaimana pandangan sains dan uh, Quran lalu asma Allah di dalam Al Quran dan Pertemuan sebelumnya, yang lalu kita membahas tentang "fawatim suar". Insya Allah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang "hawatim suar", yaitu studi terhadap penutup surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kisi-kisi kajian kita, sahabat asa yang berbahagia, yaitu kita mengapa sih membahas "hawatim suar", apa urgensinya, apa makna dan fungsi dari penutup surat-surat Al-Quran? Lalu, yang kedua... Seperti apa sih model-model khatimah suarnya? Itu setidaknya ada lima model. Nanti kita akan kenal. Lalu bagaimana contoh penerapan khatimah suar ini? Karena surat-surat ini berbeda-beda karakternya. Ada yang disebut surat makia, ada yang disebut dengan surat madania, yang masing-masing memiliki pola berbeda-beda. Dan terakhir tentunya kita akan mengambil lesson-nya, Apa sih kira-kira hikmah dari adanya studi penutup surat-surat ini? Baik, kita mulai yang pertama sebagai prolog bahwa studi khawatir Musuar ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan yang dilakukan pada studi fawati Musuar. yaitu adalah pendekatan kebahasaan al-mukharabat al-lughawiyah dari susunan kata-katanya, pernyataan atau pertanyaan, atau susunan dari sisi dia subjeknya, apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, nah ini tentu nanti terkait dengan uh, konteks dari teks ayat itu sendiri di akhirnya itu membahas apa kaitannya dengan surat itu secara umum juga uh, dengan surat yang ada uh, setelah surat tersebut ini ya sebagai prolog ya juga misalnya sebagai contoh apakah dia bentuknya uh, idofa mudaf mudafilai atau bentuknya sifat ya lalu apakah ini bentuknya jumlah ismiyah itu subjek predikat objek dimulai dengan kata benda non atau dimulai dengan jumlah velia yaitu predikatnya dulu baru subjek dan objeknya yang itu mungkin hampir tidak dikenal di dalam bahasa Indonesia jadi maksudnya hanya mengenal SPO ya lalu pembagian lain dari penutup surat itu menggunakan huruf-huruf ya ada huruf ataf, kata sambung ada question mark pertanyaan ada berupa alif atau berupa hal atau zajar penolakan mengingatkan seperti kata kala gitu ya sekali-kali tidak ya nah ada juga yang terkait dengan rawabit dalalia atau keterkaitan dalalah baik berupa pengulangan kata pengulangan kalimat atau ada isyarat tertentu nah, ada juga di akhir surat itu disebut dengan menggunakan kata ganti ini model singkatnya jadi penutup surat-surat Al-Quran itu setidaknya ada lima model. Ada model murokab, ada model Jumlah, ada model Doma'ir, ada model Rawabit dalalia, dan ada model Rawabit Harfiyah. Nah, murokab itu kalimat yang tersusunnya seperti apa? Jumlah susunan kalimatnya seperti apa? Kalau Murakab itu kata dua su suku kata ya kayak sapu tangan sapu itu artinya beda tangan artinya beda ketika disebut sapu tangan maka itu menghasilkan kata yang berbeda demikian juga uh, idofah di beberapa akhir uh, kata suku-suku kata uh, ini ini juga nanti kita bisa lihat ya uh, jumlah seperti apa susunan kalimatnya damir kata ganti lalu ada dua uh, rawabit harfiah ya, fungsi huruf dan kata ada rawafid dalalia pengulangan atau isyarat atau struktur yang ada di di akhir sebuah ayat. Nah al -muraqab. nah, kita bahas yang nomor satu dulu ya pola dan model penutup surat yang menggunakan dua model model ini menggunakan dua bentuk yaitu idovaf dan sifat. Nah ini contohnya pembagian akhir surat itu bisa berbentuk idofa, bisa berbentuk sifat, seperti misalnya Rabbul Arshi atau Khairul Hakimin, Ulul Albab atau Rabbil Alamin. Ini termasuk jenis idofa. Rabbul Arshi ya itu Tuhannya yang memiliki arash. Khairul Hakimin ya ini pengadil dan penegak hukum yang sebaik-baiknya. Uh, ulul albab yang memiliki uh, ulu itu yang memiliki atau sahib. Uh, al-albab itu kalbu uh, atau uh, alat berpikir dan mencerna rabbul alamin itu Tuhan semesta alam ini yang terdiri dari uh, bentuknya adalah idhafah atau mudhaf mudhaf ilaih ada juga yang berbentuk sifat dan mausuf. seperti al-fadlul azim ya karunia yang besar atau alimun khabir maha tahu dan maha mengetahui dengan detil atau mengetahui dengan sangat-sangat gamblang atau al azizul hakim al aziz al hakim ini nama Allah juga Zat yang maha perkasa dan zat yang maha bijaksana ini yang atas tadi contoh idofa yang bawah contoh uh, uh, sifat dan mausuf atau menggunakan uh, dua-duanya Idhofah sekaligus sifat. Seperti Rabbul Arsyil Azim. al arshil Azimnya itu sifat. Rabbul Arshil itu merupakan Idhofah. Jadi gabungan antara dua-duanya. Atau Wallahu Zul Fadlil Azimi. Zul Fadli itu Idhofah. Al-Azimi itu sifat dari al Al-Fadl. Jadi bisa juga merupakan gabungan dari uh, keduanya. Sahabat asal. Nah. Contoh di akhir surat seperti Rabbil arsh Rob alamin ini susunan di uh, akhir surat as-Sofat atau Az-Zumar misalnya di surat Az-Zumar misalnya uh, ketika uh, apa namanya uh, setelah menjelaskan antara penduduk surga masuk surganya seperti apa penduduk neraka masuknya neraka seperti apa. Kemudian di akhir surat ini menjelaskan malaikat ya yang berkeliling itu. Wataral malaikata min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. mereka bertasbih. Wa ya, qilal hamdulillahi rabbil alamin. itu di akhir surat ya. Demikian juga di As-Saffat subhanarabbir rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya. Di surat At-Takwir Uh, uh, juga demikian, jadi uh, menjelaskan tentang kekuasaan Allah SWT. Nah, ini kaitannya apa? Kalau di Surat As-Sofat itu, temanya adalah kekuasaan Allah. Hari kiamat, kaum terdahulu, cerita tentang Nabi Musa ini termasuk surat makiyah yang dimulai dengan sumpah dan uh, sumpahnya terkait dengan tema malaikat. Surat Az-Zumar ini adalah uh, temanya tauhid dan bantahan terhadap kesyirikan, ya, diawali dengan kalimat pertanyaan ya. Lalu surat at juga demikian, surat Makiyah yang diawali dengan syarat ya. Bagaimana ketika matahari digulung, ketika laut, ketika macam-macam itu ada beberapa sumpah di awal-awal surat itu terkait dengan kondisi itulah di akhirnya menegaskan pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Asa, Uh, Insyaallah kita akan lanjutkan lagi karena masih ada juga tentang contoh sifat mausuf uh, yaitu Ali khabir di surat Luqman, surat Al Ahzab dan uh, surat Al Hashr. Uh, jangan kemana-mana. Insyaallah kita akan kembali setelah jeda uh, singkat berikut. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Qur'anic Study Series, Qur'anic Life, Prophet Manner dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa, mudah-mudahan sekalipun ini kajian cukup berat dan kita lagi puasa lagi ya, tapi justru mudah-mudahan dengan kecernihan puasa ini kita bisa lebih mudah melengkapnya. Saya akan coba sederhanakan ya. Yang sifat mausof ini eh, seperti hanya Ali Munkhabir atau Al-Aziz Al-Hakim ini sama saya kira ya. Surat Luqman yang eh, membahas tentang eh, tanda kekuasaan Allah dan adanya future proofing ya. Eh, Ketahanan masa depan tentang hari akhir. Ini kan diawali dengan huruf-huruf eh, Diakhiri dengan penegasan kemahatauan Allah. Surat al Azab juga berbicara tentang Nabi dan keluarga Nabi. Diakhiri juga tentang penegasan sifat-sifat pengampunan Allah. Surat al hasyr juga demikian, membicarakan tentang kemunafikan, permusuhan orang-orang terhadap Nabi Muhammad dan Al-Quran, diakhiri dengan Al-Asma Al-Qusna. Baik, kita moving ke jenis kedua, yaitu Al-Jumlah. Yaitu model menutup penutup surat Al-Quran menggunakan dua jenis. ya Baik itu jenis jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yaitu terkait dengan kata benda yang pertama dengan susunan SPO dan kata kerja yang di pertama sebagai predikat dengan susunan PSO ya. Nah, ini setidaknya ada susunan jumlah ismiah predikat subjek predikat objek dan jumlah filia yang kata predikat objek itu yang kedua nampaknya salah typo ya itu PSO terbalik yang nomor tiga itu. Nah ini eh, secara umum ya ada di surat Makiyah itu jumlah ismiahnya 45, madaniyahnya eh, 10, jadi jumlah totalnya ada eh, 55, lalu jumlah filia di surat Makiyah itu ada 44, jumlah surat madaniyah ada 7, eh, jumlahnya ada eh, 51, kalau di jumlah total ada 106, karena eh, di akhir surat ada yang bentuknya selain ini ya. Jadi ini ternyata banyak dari jenis kalau dilihat dari susunan kalimat. Nah, lalu yang bentuk ketiga adalah arrawabit al harfiah yaitu model penutup surat menggunakan huruf atau kata seperti atof, kata sambung, ta'lil atau alasan, istifam, question mark, kata tanya dan zajar atau penolakan. Nah, ini huruf ataf itu seperti wawu ya atau summa Zajar itu seperti kalla penolakan ya sekali-kali tidak kalla atau ta'lil. Ta'lil itu adanya reasoning ya alasan menggunakan adanya sesuatu atau berupa kata tanya question mark seperti hal atau a atau alaisa gitu ini uh, dikenal ya nah ini contohnya kalau huruf uh, sambung begitu ya ayyuhalladzina amanus biru wa sobiru wa robitu wa nah, wattaqullah gitu ya. Nah, ya, adalah alakum ini juga termasuk ta'lil. Jadi bisa dimasukkan dua kategori ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal fal ya'mal ya. Tsumma la tus'alun yawma idzin 'anil na'im. Yang yajar kala seperti kala ya. Kala la tuti'hu wasjud wa qtarib. Ini di surat Al-Alaq. Ini ada ada 10 surat loh yang uh, diakhiri dengan kata-kata ini ya. Al-Ma'arij, Al-Mudaffir, Al-Qiyamah, Abasa, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Fajr ya, At-Takatsur al ya. Dan uh, Al-Humazah. Ini ada ada apa namanya? Uh, pengulangan kata-kata kalla ya di di dalam Al-Qur'an ada 10 ya. Oke, okay, kita lanjutkan taklil. Taklil itu juga uh, sama ya untuk memberi alasan ya. Dia <tuh> alama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim <sesuatu> wa ahsa kull adada. Jadi Allah mah... mengetahui detailnya para rasulnya, para nabi yang telah menyampaikan risalah meskipun uh, mereka mendapatkan penolakan yang hebat. Ya, dan Allah pasti memberikan perhitungan untuk membalas mereka apa yang telah mereka sampaikan kepada kaumnya. Ada juga yang berbentuk istifham. <tuh> biqadirin ala <mauta> ya, atau di surat Al-Mutafifin. Hal <tuhillah> kuffaru yaf'alun. Atau di surat Maryam wa kam ahlaknā مِنْ min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw لَهُمْ lahum ini terkait dengan apa posisi akhir surat dengan rawabit harfiah. jadi huruf-huruf atau kata-kata lalu ada rawabit ad dalaliah yaitu model penutup surat menggunakan E, dalail pengulangan kata-kata atau kalimat atau isyarat-isyarat. Ini seperti labdul jalala yang diulang berkali-kali. Pengulangan ya. Di surat e, apa al mujadalah itu setiap tahun eh setiap ayatnya. Di surat Al-Muzammil diulang 20 ya atau kata-kata rabbaka ya. Kemudian alhamdulillah di ayat surat Al-Isra, An-Naml, As-Saffat, Az-Zumar As itu rawabit ya atau sifat pengampun, kemang, pengampunan Allah yang diulang berkali-kali di surat Al-Ahzab, Al-Fatah, Al-Muzammil, dan Al-Muddathir. Pengulangan kalimat ada juga kalimat yang diulang. Misalnya, Wallahu bi syai'in alim, wa ma rabbuka amma Ini juga diulang berkali-kali. ini termasuk di surat Ar-Rahman, ya, di surat Al-Mursalat. Ini termasuk rawafid dalaliyah atau isyarat ya isyarat atau ihala yaitu ungkapan di akhir surat menggunakan isyarat atau inilah beginilah isyarat lah begini lo gitu hada balagul linnas gitu dzalika itu loh dzalikal yaumul ladzi kanu yu'atun <coughs> ulaika humul kafaratul fajarah mereka itulah nah, jadi isyarat memberikan isyarat dari kaliman khosya robbah. Itulah orang-orang yang takut pada Tuhannya. Dan eh, yang terakhir adalah eh, Abdomair. Yaitu pola dan model penutup surat yang menggunakan berbagai macam kata ganti. Nah ini ada kata ganti pertama. ya, ya Baik yang berbentuk single atau plural. Warabbuna rahmanul musta'anu ala ma tasifun rabbuna. Tuhan kami. Atau juga aku. Wa yakulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Ni dan kuntu itu ya. Ya laytani dan kuntu. Wadkuli jannati. Nah, ini kata kata ganti pertama ada yang single ada yang plural. Ada kata ganti kedua seperti di surat ar rahman ya, itu untuk untuk double ya ada yang single fabi <tik participation> nah, gitu. ini semua kata ganti kedua oke okay. bisa juga kata ganti ketiga

kita hikmahnya mempelajari penutup surat studi seperti ini ya tentu ini perlu penjelasan lagi sebagai uh, take lesson-nya tapi kita hold dulu uh, sahabat asa jadi jeda sebentar ya insya Allah nanti kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini saat hari Senin tiba banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet dan satu segmen spesial Solve with Love, I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia, inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa, kita kembali lagi. E, saatnya kita mengetahui kira-kira apa sih kegunaan kita tahu akhir surat itu. Jadi akhir surat itu kan closing statement. Closing statement itu bisa penegasan tema yang dibahas di surat itu. Maka penting sekali closing statement dalam pernyataan akhir di akhir sebuah surat dalam bentuk-bentuk yang tadi sudah kita pelajari. Nah, yang pertama menunjukkan kedalaman dan keindahan bahasa Al-Qur'an di akhirnya itu ya. Ya, bahkan ada secara lebih spesifik sebagian ulama itu menamai kajian akhir surat itu dengan Dulu, lil Ayat jadi ekor-ekor ayat, jadi bukan hanya akhir surat, jadi di akhir surat dan akhir ayat, jadi ada ekor ayat itu sendiri juga ada sebuah disiplin ilmu untuk membahasnya. Yang kedua, mengisyaratkan kemujizatan ini, tentu tidak ada yang buat ini, ini kan? Dari Allah, yang tiga menguatkan secara tematik surat itu bertema apa, yang keempat, menitikberatkan poin-poin penting yang akan diingat di akhir sebuah surat sebagai closing statement. Yang kelima, penegasan kehebatan dan kekuasaan Allah. Ya, Allah memiliki segala kesempurnaan ya, seperti yang ada di dalam al asma Husna. Yang keenam ada hubungan keterkaitan dan kesatuan tematik ada disebut dengan al wahda al dalam satu surat atau beberapa surat secara keseluruhan dan di dalam Al-Qur'an tentunya dari satu tema besar. ini supaya nyambung-nyambung lebih detail ya. Dan yang ketujuh merupakan transisi, jadi akhir surat itu merupakan transisi dari surat sebelumnya, menjadi bridging bagi surat yang datang setelahnya. Bukan datang ya, ditaruh di dalam mushaf karena susunannya mushaf itu seperti yang kita pernah pelajari ya, itu dari Allah, sedangkan turunnya tidak harus disusun seperti itu. Turun bisa pertama tapi taruhnya belakangan, turun bisa belakang tapi taruhnya di depan. Itu semua adalah susunannya dari Allah swt. Baik, ini daftar-daftarnya kita bisa lihat ya, kita lihat pelan-pelan karena cukup banyak sahabat Asa. Ini silakan bisa dilihat, ini ada 19 surat dari surat Al Fatihah sampai surat Maryam. Akhirnya bunyinya seperti itu. Jenis khawatir suaranya apa? Di situ disebut ya. Siratal an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Itu jenisnya adalah uh, jenis murokab tadi ya. Ini kategorinya kategori surat makia. Uh, kita bisa melihat. Lalu ini juga ada berikutnya. Maaf tadi kembali lagi ya. belum Ini, ini Al-Fatihah. Ya, kemudian Uh, Al-Baqarah surat yang panjang sekali itu di akhirnya anta maulana fansulna 'alal qaumil kafirin ini uh, termasuk uh, bisa masuk dalam kategori murakkab sebenarnya tapi ini jumlahnya jumlah ismiyah ya Total, karena ada totalitas kepasrahan ya di Ali Imran juga begitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya wallahu bikulli syai'in alim ya Al-Maidah wa huwa 'ala kulli qadir Al-An'am ya, wa innahu la ghafurur rahim. Al-A'raf ya. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadati wa yusabbihunahu la, wa lahu yasjudun. Ini ada sajdahnya ya. Itu uh, tasbih dan sujud ini pembicaraan itu. al anfam Inna Allah bi kulli shay'in alim. Penegasan sifat Allah ya. Taubah juga. Wa huwa rabbul arshil azim. Yunus wa huwa khairul hakim. Ini terkait dengan sifat-sifat Allah, penegasan sifat Allah. Wa ma ghafilin amma ta la ta Lalu di surat Yusuf, ini berbicara tentang keagungan Al-Qur'an ya. Di awal juga begitu, di akhir begitu. Lalu ada surat Ar-Ra'ad, Al Allah sebagai saksi ya. Kemudian di surat Ibrahim, kesempurnaan Al-Qur'an, Al-Hijr, ibadah sepanjang masa an-nahl itu penegasan sifat Allah lagi surat Isra perintah bertakbir ya wa kabbirhu takbira di al-kahfi itu terkait dengan ketiadaan syirik dan di Maryam kisah tentang kaum terdahulu nah ini lanjutannya surat Toha biak dan seterus seterusnya ini jadi cukup cukup banyak ya sahabat asa bisa melihat satu persatu bahwa sebagian besar dari khawatim suar itu porsinya diambil dengan khawatim apa namanya terkib ya dia ada susunan terkait dengan sifat dan mausuf atau idhofa ini masih ya dari yang surat kafir fusilat asyura sampai ke bawah surat al-hasyr Nah, ini ada juga lagi selain ini ya ini al-mumtahana, as-saf, al-jumu'ah, at-tarim, al mumtahana asaf, al al-qalam, mulk al qalam al-ma'arij al sampai kemudian surat al muddathir dan al-qiyamah. Ini ada ada contoh-contoh eh, dan termasuk kategori mana saja. Nah, ini juga eh, dari surat al-insan, ada al-mursalat, an-naba al sampai atin Ini juga disebutkan nanti sahabat asa bisa melihat uh, secara uh, pelan ya. Ini nanti di skip saja di layarnya, lalu coba dibuka sambil buka mushaf gitu ya. Uh, kemudian uh, slide terakhir uh, di jenis-jenis uh, uh, khawati musuar ini juga ada al alak, al qadar sampai anas. Ini oh ini jenisnya apa? Oh jenisnya uh, murokab uh, yang ini uh, temanya adalah tema fulan, fulan, gitu gitu. Baik, sebelum kita pulang ada takeaway lesson penting ya sebagai lesson learned. Yang pertama, penutup surat itu kajian yang penting karena merupakan closing statement. Dia yang akan diingat. Dia dengan closing itu apa gitu. Bunyinya secara redaksional akan menjadi diingat uh, oleh orang yang mendengarnya. Yang kedua mengklasifikasi uh, penutup surat itu menjadi lima model tadi. Itu ada model terkip, murakab, ya, ada yang modalnya jumlah ya kemudian ada dalail lafdhiyah ada dalail harfiyah dan ada dhamair kata kata ganti yang ketiga jenisnya modelnya tadi sudah disebut ya murakkab jumlah dhamair rawabit harfiyah dan rawabit dalalia. yang terakhir hikmah adanya penutup surat itu untuk menunjukkan bridging ya antar munasabah yang dijembatati atau ditutup di surat yang tertentu ini saja, saya kira, yang bisa saya sampaikan di hadapan sahabat asal. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan keterbatasan. Mudah-mudahan di bulan puasa ini, energi kita ditambahkan, dikuatkan, sehingga bisa melakukan berbagai macam kebaikan, juga diberikan kemampuan memanage spiritual kita, sehingga mendapatkan kemakmuran spiritual dan menularkannya kepada sebanyak mungkin nambah hamba Allah Subhanahu wa taala. Akhulu ada mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.